kami mengundang beberapa kementerian dan lembaga dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dari Badan POM, dari Custom. Kami mengundang mereka itu untuk menghadiri, intinya itu ajakan dari UNODC sendiri yang ada di Singapura. Itu mereka menginginkan update, ya kan, update berkaitan dengan masalah pengawasan terhadap prekursor khususnya itu. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa Anda dengan kami adalah equal, sama. Jadi saya tidak memberikan laporan ini kepada UNODC sebagai atasan, tidak. Jadi kita bekerja sama, sharing informasi kepada UNODC khususnya untuk membahas-membahas hal-hal seperti itu. Memang tadi kita mengadakan presentasi, masing-masing kementerian dan lembaga itu hanya memberikan sharing informasi kepada mereka, karena mereka akan membuat semacam jurnal tahunan berkaitan dengan masalah laporan-laporan yang sudah dilaksanakan oleh UNODC untuk bekerjasama dengan mitra-mitra kerja mereka di seluruh dunia, regional maupun internasional. Itu jadi kami juga berharap kerjasama nyata dari UNODC itu kepada Indonesia, khususnya BNN. Saya sampaikan juga tadi, silahkan ditingkatkan kerjasama antara UNODC, tidak hanya dengan BNN, tapi dari kerjasama itu bisa dilaksanakan peningkatannya ke kepolisian, dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dengan Bea Cukai, dan lain-lain. Itu yang harapan saya kepada mereka. Jadi ada semacam kesamaan posisi antara UNODC dengan kita. Gitu.